Kita akan masuk dalam satu sesi dengan tema How to Start a Small Group. Saya ingin tanya, siapa saudara-saudara yang sudah tahu, sudah punya agenda atau sudah punya langkah-langkah action plan untuk memimpin KTB ke depan? Ada kira-kira teman-teman semua, di antara teman-teman semua, apakah ada yang sudah punya action plan sendiri atau rencana kerja? Apa yang akan dilakukan untuk memimpin KTB ke depan? Sudah ada? Ada kira-kira? Saya kemarin ngomong-ngomong dengan Isa, sudah punya gambaran apa yang akan dilakukan untuk memimpin KTB pertama kalinya? Kalau yang mengenai hal-hal action dari step 1, 2, 3, belum. Tapi yang pasti, saya pasti akan mendoakan mereka sebelum saya memimpin mereka. Itu saja. Yang pasti itu ya? Iya. Itu yang pertama. Kayaknya kamu lebih pantas ngomong di depan. Oke. Memimpin KTB pertama kali itu satu pengalaman yang benar-benar exciting gitu ya. Atau malah mendebarkan, menggentarkan. Nah, kita akan melihat satu gambaran atau satu kira-kira satu cuplikan kemungkinan bagaimana seorang pemimpin KTB baru memulai pertemuan pertamanya. Saya mendatangkan dari jauh para aktor dari kota Tape, kota Jember, untuk memerankan satu adegan untuk kita melihat bagaimana sih memimpin KTB yang untuk pertama kalinya. Persilakan teman-teman dari Jember untuk maju ke depan. Nah, kisahnya begini, saudara. Seorang pemimpin KTB yang begitu bersemangat sedang memulai pertemuan pertamanya. Duduk dong. KTB emang berdiri? Ada KTB berdiri? Nah, sang pemimpin memulai mengawali apa yang disebut KTB itu. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat sore teman-teman. Gini. Aku ini calon kelompok kakak pemimpin KTB kalian ya. Jadi ntar mulai kita masuk KTB, sana kalian akan mengenal bagaimana Kristus, siapa Kristus, dan kita akan belajar bersama untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Ya. Kak, lalu apa yang akan kita lakukan dalam kelompok ini? Oh ya, sebentar. Apa ya? Aduh, bentar, kayaknya sih, bentar ya, saya cari di buku saya dulu. Kayaknya sih kita, jujur sih aku belum mana ya, belum tahu kita mau ngapain di KTB ini. Tapi kayaknya kita masuk bahan dulu ya, apa persiapan bahan atau enggak deh kayaknya. Aduh, kayaknya kita ketemu lagi minggu depan aja deh ya, bisa kan? Minggu depan sama jam 4 gitu ya, ketemu lagi. Oke, kita ketemu minggu depan ya. Sorry, enggak ketemu. Ya, yaudah, ketemu minggu depan jam 4 ya. Saudara, saya yakin itu bukan saudara yang memimpin tanpa persiapan. Bahkan tidak tahu apa yang akan dilakukan dalam KTB ke depan. Dan saya tidak mau itu terjadi pada saudara semua. Amin. Oke, nah saudara, memimpin KTB untuk pertama kalinya itu ibarat mengemudikan atau belajar untuk mengemudikan sebuah mobil gitu ya. Kalau saya tanya, siapa namanya? Reswi. Kalau melihat misalnya Kak Agung mengemudikan, wah sering tau lihat Kak Agung mengemudi mobil. Nah kira-kira gampang gak kalau dilihat gini? Oh masuknya gini. Iya yeah, gini, satu, ya dua gini, oh gini, oh gampang kok. Cuman pindah pedal gas, kopling, rem gitu ya. Gampang gak kelihatannya? Gampang, semua bisa kan, injak gini bisa.
pakai gini, terus kaki apa tangan kiri pindah satu, persneling dua gitu ya. Coba kalau dilihat gampang gitu, langsung nih. Ini ibaratnya Kak Agung kasih training mengemudi gitu ya di Berkanta Surabaya. Ini mulai masuk satu, satu itu gini. Nah, saya enggak bisa satu ke gimana? Nah, dua gini. Injak kopling pelan, lepas kopling pelan, baru injak pedal gas gitu. Coba mulai ya. Dimulai dari Timothy, langsung dikasih kunci mobil, langsung suruh mengemudi gitu. Bisa enggak kira-kira? Kalau kamu bisa ya memang bisa pasti. Kalau belum bisa, nah saudara, sama juga dengan memimpin kelompok kecil. Saya ingat ada satu adik KTB saya, banyak dapat materi gitu ya. Kemudian, ayo mulai, kamu bisa mulai? Gak bisa, kenapa? Itu semua teori. Sekarang bagaimana memulainya gitu ya. Gak mudah, memimpin KTB gak mudah. Menjadi pengalaman yang menggetarkan bagi kita semua. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan. Mendasari apa yang kita gumulkan bersama-sama. Sekarang adalah saatnya kita memulai. Memulai segala sesuatu tidak pernah mudah. Kita membuka Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 mulai. Kita membaca ini satu perikop sampai dengan ayat 51. Saya akan membacakan untuk kita semua ya, semua memperhatikan. Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan ayat 51. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Ini Yohanes Pembaptis maksudnya ya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipi dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipi itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipi bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Kata Yesus kepadanya,
aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tentu saja tidak ingin eksposisi gitu. Tetapi kalau kita melihat di sini, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam menjangkau murid-murid dan kemudian mengajak murid-murid, itu sungguh-sungguh unik setiap pribadi. Ada yang harus melalui orang lain, murid yang sudah dimuridkannya. Ada yang melalui Yohanes, ya, Andreas. Kemudian Andreas menceritakan kepada Simon Petrus. Ada yang kemudian datang dan ragu kepada dia, Nathanael. Tetapi Tuhan Yesus berhasil masuk dalam kehidupannya secara pribadi melalui dan Nathanael percaya, kemudian mengikut dia. Sesuatu yang unik, bukan? Saya ingin mengatakan bahwa kalaupun saudara semua mengikuti sesi ini, tidak otomatis saudara semua pulang langsung cespleng strategi menerapkan memulai kelompok kecil. Artinya apa? Setiap orang di sini akan mempunyai pengalaman yang unik dan yang khusus di dalam memulai KTB. Dan akan selalu mempunyai pengalaman atau tantangan yang unik dan khusus pula. Karena itu tidak ada resep bikin seperti resep bikin masakan gitu ya. Bumbu ini, bumbu ini, bumbu ini. Enggak ada. Memulai KTB tidak pernah seperti itu. Ini saya tekankan di depan. Tapi kita harus bersama-sama belajar dari pengalaman-pengalaman, dari bagaimana kita melihat perkembangan KTB saat ini di Perkantas Jawa Timur secara khusus. Kita melihat banyak tantangan-tantangan yang kita bisa pelajari dari kegagalan-kegagalan yang lalu, dan kita akan belajar dari sana. Bagaimana, apa hal-hal prinsip apa yang bisa kita pelajari. Baik, yang pertama saudara, step awal bagaimana memulai KTB, yaitu bagaimana kita merekrut. Bagaimana kita merekrut dan mengajak mahasiswa untuk ikut dalam KTB. Saudara, ini satu hal yang paling berat di dalam memulai KTB. Bagaimana kita merekrut? Seorang pemimpin KTB yang baru tentu akan bertanya, bagaimana saya memulainya? Gitu ya. Kalau ada orang bertanya seperti itu, saya selalu akan jawab, dari lututmu. Gitu ya. Apa maksudnya? Tahu? Isa tadi sudah kasih resep yang luar biasa buat kita ya. Dari lututmu doa. Saudara, mari kita perhatikan. Silakan saudara, satu-satu dari saudara membaca di dalam Lukas 6 ayat 12-16. Saudara, Lukas memberikan perspektif yang berbeda. Lukas tidak menceritakan prosesnya bagaimana, tetapi Lukas menitik beratkan dari mana Tuhan Yesus memulainya, yaitu dari doa kepada Bapa. Ia meminta kepada Bapa apa yang harus dilakukan. Nah saudara, dari pengamatan saya, terlalu banyak PMK atau kampus atau dari antara kita sendiri memulai itu dari bagaimana strateginya ya, menyusun plan A, plan B, semua dilakukan. Tetapi kita lupa hal yang paling utama adalah bagaimana kita meminta kepada Bapa untuk menunjukkan siapa yang harus menjadi murid kita. Ini saya tekankan di awal, saudara, bahwa Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita. Dia yang adalah Allah meminta kepada Bapa memberikan petunjuk siapa yang harus dia pilih menjadi murid-muridnya. Karena itu saya membagi dalam tiga hal penting di sini kaitannya di dalam doa memulai KTB. Yang pertama saudara, kita harus belajar dari Tuhan Yesus tentu. Kalau Tuhan Yesus saja sebagai Allah, Dia meminta kekuatan, meminta pimpinan hikmat Allah Bapa di surga. Maka alangkah naifnya kalau kita bergerak seorang diri gitu, seperti seorang kesatria yang siap berperang tetapi lupa membawa senjata. Itulah seringkali yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin KTB yang baru.
Yang kedua, saudara, di dalam kita berdoa, saudara, kita diberikan waktu untuk kita mengoreksi motif-motif terdalam dari diri kita sendiri sebetulnya. Itulah kesempatan kita bertanya, Tuhan, benarkah Tuhan panggil saya untuk memuridkan orang lain? Tuhan, untuk apa saya lakukan ini semua? Untuk kejayaan saya? Untuk popularitas? Atau untuk mendapatkan second blessing gitu ya? Second blessing itu artinya, katanya teman-teman di Jember, pagar makan tanaman gitu ya. Ini makanya jangan terulang lagi atau menjadi budaya. Kalaupun memang itu Tuhan berikan, ya kita patut bersyukur, tapi jangan menjadi motif kita. Artinya apa? KTP, memulai KTP untuk cari pasangan hidup gitu ya, second blessing gitu ya. Itulah kesempatan kita mengoreksi motif-motif terdalam. Dan yang ketiga, saudara, ini yang penting. Saudara bisa melihat, saya pernah menulis di Disciples ya. Saudara kalau sering baca Disciples, kita harus mengembalikan pelayanan pemuritan itu kepada satu konsep perspektif. Disitulah pelayanan yang disebut dengan peperangan rohani. Saya menggumulkan, saudara, dari pengalaman saya beberapa tahun memimpin dan pengalaman kelompok yang banyak yang saya pimpin, pengalaman adik-adik saya yang kemudian belajar memimpin, saudara. Terlalu banyak hal yang dapat dipakai iblis untuk membatalkan misi pemuritan ini. Terlalu banyak hal, saudara. Bahkan orang yang sudah sangat mau, haus, rindu untuk bertumbuh, itu bisa kemudian pada detik-detik mendekati pertemuan, jam pertemuan, itu kemudian SMS kita, Kak, saya tiba-tiba sakit gitu. Kak, tiba-tiba saya harus bertemu dengan dosen saya gitu ya. Tiba-tiba macam begitu banyak alasan, saudara. Kak, sorry gitu ya. Saya kelupaan gitu. Ini baru bangun gitu. Saudara pernah mengalami itu? Dari diri saudara sendiri ketika diajak KTP? Nah, ketawa-ketawa ini pasti dulu juga gitu ya. Saudara, terus roh penurut, daging lemah. Benar, saudara. Terlalu banyak hal, saya ulangi, ya, ini saya tekankan, yang dapat dipakai iblis untuk menggagalkan. Karena itu, saudara, ketika menjadi pemimpin untuk pertama kalinya, hal pertama, kita harus serahkan nama-nama yang akan kita pimpin. Kita tahu ini ada nama-nama yang akan kita pimpin. Kita akan lihat nanti prosesnya ya. Dan bagaimana kita melihat strateginya. Saya sangat akan memikirkan bagaimana strategi teman-teman sendiri yang menjangkau mereka di dalam penginjilan pribadi. Ketika saudara berpikir untuk akan mendekati orang-orang, nama-nama yang sudah diberikan kepada saudara, saudara harus berdoa terlebih dahulu untuk menyiapkan mereka supaya sungguh-sungguh Allah bekerja terlebih dahulu di dalam hidup mereka. Kalau Roh Kudus yang bekerja dalam hidup mereka, tidak ada kuasa apapun yang dapat menghalangi. Tetapi kalau kekuatan saudara sendiri yang menjangkau jiwa-jiwa ini, baik dalam proses awal yaitu bagaimana menjangkau mereka dalam penginjilan, menawarkan atau menggambarkan KTP itu apa, dan kemudian mengajak mereka dalam KTP, semua proses itu, saudara, harus didasarkan kepada bagaimana saudara berlutut berdoa, meminta kuasa, kekuatan Allah. Saya sangat mengalami hal ini, saudara. Saya sangat mengalami hal ini dan saya yakin, saudara, pelayanan kita, kalau kita kembalikan pemuritan awal itu dalam satu perspektif peperangan rohani, saudara, maka saya yakin kualitas KTP ini istilahnya meletakkan dasar, fondasi untuk KTP itu kemudian bertumbuh dan berkualitas sehingga multiplikasi terus berjalan dengan baik. Saya katakan, saudara, di makalah itu, ketika kita berangkat memberitakan Injil, menjangkau jiwa dan mengajak mereka bertumbuh melalui pemuritan tanpa berdoa dan sungguh-sungguh meminta di dalam penyerahan kuasa Tuhan itu ada dalam hidup kita, saudara, kita sama dengan bunuh diri rohani, saudara. Itu sama dengan bunuh diri rohani. Ingat, diingat-ingat ya, pray. First,
existing. First gitu ya. Doa. Dan saya menyadari, saudara, saya enggak tahu di Surabaya bagaimana kegerakan doa. Tapi di dalam budaya populer, budaya yang instan ini, saudara, kita terutama hari-hari ini diajak untuk kembali kepada membangun kerohanian yang dalam bersama Allah. Ya. Doa itu yang pertama, lutut adalah jawaban pertama, saudara. Karena itu Rasul Paulus katakan itu ya di Efesus 6 ayat 12, perjuangan kita bukanlah perjuangan melawan darah daging. Bukan. Dari setiap alasan adik-adik kita untuk tidak mau atau gagal bertemu dengan kita, begitu banyak alasan, itulah yang disebut peperangan terhadap kuasa roh yang siap merebut mereka dari kita tanpa kita minta kuasa Allah. Ya. Yang kedua, saudara. Jadi pertama apa, saudara? Pertama apa? Pray and pray. First thing first is pray. Dari semua yang penting di dalam pertumbuhan atau pemuritan adalah berdoa. Yang kedua, saudara, ini saya tidak meletakkan dalam urutan-urutan, saudara ya, tapi bisa dilakukan simultan bersama-sama, terutama dengan bagian yang kedua ini, yaitu bagaimana kita membangun relasi, make a friend, gitu ya. Saya katakan taklukkan hatinya dan beritakan Injil Yesus Kristus bagi dia. Saudara, banyak cara sekarang yang dilakukan oleh PMK-PMK. Saya tidak tahu PMK, saudara. Tapi saya perhatikan tahun-tahun mulai saya pertama kali jadi masuk mahasiswa, kemudian dimuridkan, saya pertama kali sungguh-sungguh menyadari makna hidup saya, keselamatan saya dalam Kristus ya melalui KTP. Saudara. Tapi yang dilakukan seringkali gini, kampus-kampus mengundang mahasiswa baru, kemudian dalam kata tahu ya, kebaktian awal tahun ajaran, kemudian dalam kemaba gitu ya, kemudian di sana habis tantangan PI gitu ya, kemudian dikumpulkan tiga-tiga atau empat-empat, satu fakultas atau satu jurusan gitu, kemudian langsung dipertemukan, 1, 2, 3 ikut Kak Agung gitu ya, itu 1, 2, 3, 4 Kak Kris gitu misalnya, terus dipertemukan, ya ini langsung menjadi awal KTP. Saudara, selama ini saya perhatikan proses seperti ini memang terkadang membawa pertumbuhan dan kemudian multiplikasi. Tapi saya melihat begitu banyak kerikil-kerikil di dalam perjalanan itu. Sehingga pertumbuhan itu tidak sungguh-sungguh akhirnya sesuai harapan kita, terutama kita harus ini bertanding dengan waktu dalam kaitannya multiplikasi. Nanti malam kita akan bicara kurikulum, saudara. Dalam kaitannya bahan, sebetulnya 1 tahun itu harus siap memimpin. 1 tahun dimuridkan, 2 semester awal itu, semester ketiga saudara harus memimpin. Enggak bisa tidak, kita istilahnya ini sekarang redeem your opportunity ya. Rebutlah kesempatan itu. Ya, pergunakanlah waktu dengan baik, itu Efesus 4 itu ya. Efesus 5 ayat 16. Karena itu saudara, strategi semacam ini beberapa saya catat di situ ada beberapa kelemahannya, termasuk adalah adik-adik kita akan terpaksa ya dalam tanda kutip harus cocok dengan orang-orang yang akan menjadi anggota KTP-nya. Kemudian dalam dinamika kelompok ada proses yang dinamakan proses tahap awal, di mana adik-adik KTP kita atau kita yang waktu menjadi anggota KTP itu begitu punya tembok-tembok, benteng-benteng, sehingga komunikasi kita, kepercayaan kita kepada orang lain tidak mudah. Setiap orang beda itu ya. Ya, Kak Agung yang paling memahami itu sebagai konselor. Nah, di dalam situasi semacam itu, kepercayaan kepada PKK, kemudian keterbukaan itu membutuhkan waktu yang lama. Karena itu, saudara, ini bagi kita semua, berapa puluh orang di sini, saya ingin mendorong saudara pada strategi jangkau dengan secara pribadi, jangkau hatinya secara pribadi, jangkau dengan Injil secara pribadi. Saudara, tidak boleh yang ada di sini ya, saya katakan, saya tantang sekalian ini,
menggantungkan diri kepada kata kemaba dalam menjangkau adik-adik kita. Beranikah saudara nanti semester depan ini datang kepada mereka, datang ke kos-kosan mereka, datangi mereka di kampus kalau ketemu di kampus, kemudian dekati mereka secara personal. Saudara harus menjadi teman mereka terlebih dahulu, kemudian beritakan Injil secara pribadi kepada mereka dan ajak mereka dimuridkan. Semua harus dilakukan secara pribadi. Saya tanya sekarang, kira-kira mau enggak saudara? Rekan saya yang pakai jaket ini, jangan melakukannya. Berani ya. Ini saudara yang harus kita pikirkan sebagai strategi. Ini belajar dari kegagalan-kegagalan lalu. Saudara, strategi yang paling efektif memang kembali kepada teks kita yang kita baca tadi. Tuhan Yesus melakukan pendekatan secara pribadi itu selalu unik tiap orang. Kepada Nathanael yang skeptis, Nathanael menjawab gini, ada gak sih yang baik yang datang dari Nazaret? Saudara, Nazaret itu pada zaman itu gak ada di peta Palestina, saudara. Kota yang kecil, ya. Bukan hanya kota, desa yang kecil, saudara, yang gak diperhitungkan. Ada gak sih yang datang dari Nazaret yang baik? Skeptis. Tetapi kemudian Tuhan menunjukkan apa yang menjadi kerinduan Nathanael. Masuk dalam hatinya. Dan kemudian Nathanael mengaku, engkaulah anak Allah. Karena itu saudara harus membuktikan kalau saudara punya otoritas, punya wibawa sebagai seorang yang siap memimpin mereka. Itu bukan melalui pertemuan awal seperti tadi ya. Saya ini pemimpin ya saudara, saya pemimpin kalian ya. Dengar ya, pemimpin gitu ya. Tolong, saya ini pemimpin ya. Tolong dengarkan saya. Kalian akan saya muridkan, saudara. Bayangkan kalau pertemuan pertama langsung ngomong gitu. Di budaya yang makin penundukan diri kepada otoritas di atas semakin luntur, saudara. Saudara tahu tantangan yang akan dihadapi oleh saudara. Karena itu, saudara harus membuktikannya dengan jangkau hatinya dulu. Berteman dengan mereka secara wajar, saudara. Berteman dengan mereka secara wajar, kemudian beritakan Injil. Saudara, siapa yang sudah dilatih EE? Angkat tangan. Sudah ikut pelatihan EE? EE, Evangelism Explosion? Atau metode penginjilan yang lain deh? Bukan hanya EE. Siapa yang sudah dilatih apapun metode penginjilannya? Angkat tangan. Sudah ya? Oke, ada beberapa yang belum. Ya. Ada yang beberapa yang belum. Tapi sudah tahu bagaimana, pernah melihat kakak KTP kalian mempi orang? Pernah ya? Saudara, perhatikan di EE, Evangelism Explosion itu selalu menekankan apa? Persahabatan, jadi sahabat. Itu jangan hanya jadi teori, saudara. Tetapi harus kita lakukan. Bersahabat dengan mereka, kita mulai dengan misalnya teman-teman, ini kadang-kadang agak sulit. Kalau cewek kadang-kadang pertama bertemu itu selalu main dengan hati terlebih dahulu ya. Cowok itu senior 1 tahun, selevel gitu ya. Sedangkan seniornya, lu kakak adik tingkat aja berlagu lu gitu kadang. Kenapa? Yang satu pengen otoritasnya diperhitungkan, yang satu beruntuhkan itu. Kita dekati itu sebagai sahabat adik-adik kita. Kemudian jadilah teman mereka sampai mereka percaya dan terbuka dengan saudara. Baru kemudian masuk dalam pemberitaan Injil yang wajar kepada mereka. Saudara tentu akan menghadapi mungkin penolakan. Tapi itu datang dari hatinya. Saudara milih yang mana? Mereka yang, ya, saya terima Yesus. Tapi itu, udah deh, cepat selesai deh, nyampaikannya EE-nya gitu. Pokoknya ya, saya terima. Atau orang yang kemudian bertanya banyak, tapi dia sungguh-sungguh dari dalam hatinya itu, dalam dialog.
kita tentang memberitakan Injil Kristus. Saya pikir saudara harus menangkap respon yang spontan dan wajar dari mereka. Karena itu berteman, menangkan hatinya, beritakan Injil kepada mereka secara wajar dan secara spontan. Tanpa tembok-tembok, misalnya dalam acara camp gitu ya. Meskipun ini strategi camp ini tetap akan kita lakukan untuk istilahnya menebar jaring. Tetapi saudara harus punya kail juga yang memancing satu persatu dan memuridkan. Nanti saudara malam akan diperlihatkan, ini penting, kurikulum sampai berapa lama. Kita tetapkan saudara, awal November itu semua sudah selesai pra-KTP. Jadi start September sampai kemudian akhir Oktober itu PI pribadi dan pra-KTP. 4 bahan atau 3 kalau kita pakai buku Bandung itu ya. Kemudian langsung masuk PD. Enggak bisa tidak, kita harus bertanding dengan waktu. Dari sini ada pertanyaan saudara, mengenai strategi ini saya khawatir saudara enggak nangkep. Kira-kira paham saudara apa yang disebut dengan make a friend, menjadi sahabat mereka dan kemudian beritakan Injil. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Face by face, person by person, bertemu, beritakan Injil, ajak KTP, jelaskan apa itu KTP. Siapa yang didekati oleh kakak KTP-nya dulu semacam ini? Saya tanya. Ada? Dulu berarti selalu melalui satu acara tertentu, kemudian dikumpulkan gitu. Benar? Benar semua? Benar? Benar semua? Ataukah di PI secara pribadi? Di PI secara pribadi dulu? Ataukah harus melalui acara semacam kebaktian atau persekutuan, kemudian dikelompok-kelompokkan? Gimana dulunya? Halo? Ya, melalui acara khusus ya. Ada yang di PI kakak KTB-nya dulu, kemudian langsung diajak pemuritan secara pribadi? Chris? Oh iya, bagus. Ini bukan lagi anu Jember, saudara. Tapi memang tahun lalu, memang sih baru tahun lalu memang kita menerapkan harus jangkau secara pribadi oleh PKK. Saudara berani menghadapi tantangan ini untuk ke depan? Ini strategi, saudara. Memang bukan resep yang langsung cespleng yang menyelesaikan masalah. Ini tergantung saudara juga di mana memerankan peran saudara sebagai PKK baru. Tapi ini akan menjadi strategi kita bersama. Tolong saudara harus menangkap komitmen ini ya. Oke saudara, yang selanjutnya saya ingin mengajak kita melihat apa yang disebut dengan murid. Siapa yang layak disebut murid, saudara? Saudara, hal pertama yang harus dibenahi di dalam memilih atau menetapkan murid anggota KTB kita adalah bahwa semua yang kita PI itu harus KTB. Harus dibina dalam KTB. Harus ya, misalnya kita PI 3 orang, 3-3-nya harus mau KTB. Kalau enggak mau sesat loh gitu. Udah di PI terima Yesus, enggak mau. Saya kumulin, Kak. Jangan enggak mau loh ya, sesat kamu gitu. Jangan mau sesat. Saudara, saya menangkap memang gejala kemudian KTB ini terlalu kita idealkan. Memang kita harus sadari inilah strategi yang efektif, sangat efektif. Tapi jangan kemudian kita menyepelekan teman-teman kita, ya, sehingga menimbulkan reaksi penolakan terhadap itu malahan. Saya dengar memang gereja-gereja juga melihat pelayanan mahasiswa seolah-olah gimana arogan gitu ya. Pemuritan segalanya gitu. KTP, kalau enggak KTP itu enggak masuk surga gitu kata. Kira-kira gitu ya. Saya memperhatikan saudara, ini yang patut kita pikirkan. Saya melihat kegagalan dalam KTP saya mengalami banyak kegagalan. Salah satunya adalah saya terlalu memaksakan orang yang sebetulnya ragu terhadap apa itu pemuritan. Sejak awal mereka ragu dan skeptis. Secara teologis, saudara, ingat ya, ini perhatikan. Secara teologis, orang yang sungguh-sungguh lahir baru dan kemudian menerima Injil Kristus, menerima pribadi Kristus, pasti punya kehausan untuk bertumbuh. Dan dia adalah orang yang paling pas untuk diajak
dalam KTP. Secara teologis perhatikannya. Tetapi kita harus tahu secara fakta, kita tidak tahu apakah dia ini sungguh-sungguh dalam hatinya terima Kristus apa enggak. Itu masalahnya. Tahu maksud saya? Kita harus punya konsep yang utuh. Artinya apa? Secara teologis agak sulit memahami orang yang kemudian sungguh-sungguh terima Yesus tapi kemudian menolak bertumbuh dalam Kristus. Itu aneh gitu ya. Tapi ada juga faktanya dalam praktek, orang yang sudah ya terima Injil itu tapi enggaklah gitu. Karena itu kita harus melihat itu dan menghargainya dan tidak perlu memaksa dalam harus masuk dalam KTP. Kadang-kadang orang ini beberapa bulan kemudian mulai tertarik dan kemudian mereka lambat dalam pergumulannya mungkin. Tapi kita juga kembali lagi dalam hal doa tadi ya, mendoakan dia terus-menerus. Karena itu saudara, hal pertama ini yang harus saya tekankan. KTP atau keinginan untuk KTP bertumbuh itu tidak boleh direkayasa dan dipaksa-paksa. Artinya kita harus sungguh-sungguh membangun satu motivasi yang alamiah, yang itu dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri, bukan oleh kita. Apalagi ngomongnya gini, oh KTP itu enak loh, bener, asik deh. Kita itu diperhatikan, terus kita seperti jadi saudara gitu ya, enak banget gitu ya. Enak-enaknya diangkat, tapi tanggung jawab, ya disimpaninya tidak kita ungkap, kecewa nggak dia kemudian suruh apalan, katanya enak, apalan terus gitu ya. Hafalannya terus ditambah-tambah lagi gitu. Jangan memberikan harapan-harapan kosong ya. Nanti dia akan mengalami kayak khotbahnya Kak Wanto apa? Ekspektasi yang gede dikecewakan gitu ya. Oleh ekspektasinya sendiri. Ada tiga hal saudara yang ingin saya ajukan untuk kita melihat murid yang siap untuk dimuridkan dalam KTP. Yang pertama, kerinduan yang mendalam. Atau saya sebut juga kehausan untuk bertumbuh secara rohani dalam Kristus. Ini syarat utama, saudara. Ini kriteria penampakannya adalah orang ini sangat sadar dengan dirinya yang berdosa. Saudara perhatikan Petrus ketika dia semalam-malaman nangkap ikan, kemudian gak dapat-dapat. Pagi itu bertemu dengan Tuhan Yesus, tebarkan jalamu. Gitu ya. Petrus katakan, semalaman aku gak dapat guru, tapi okelah, karena engkau yang menyuruh, aku tebarkan juga deh. Dia tebarkan, dia dapat ikan di luar rasio dia, jauh dari jangkauan rasionya. Mengalami satu mujizat seperti itu, dia sadar siapa itu Yesus. Ketika dia sadar bahwa yang ada di hadapannya adalah Tuhan, apa yang dilakukan? Dia tersungkur jatuh dan dia katakan, Tuhan, pergilah daripadaku. Aku ini orang berdosa. Saudara, kita ingin orang yang seperti ini. Yang kita bawa mereka, kita bimbing untuk bertemu Tuhan. Kemudian dia menyadari keberdosaannya. Karena itu khotbah Kak Wanto beberapa hari ini, dua hari ini mengajak kita. Bahwa Tuhan membutuhkan orang-orang semacam ini. Dan murid yang siap untuk bertumbuh adalah murid yang sadar bahwa dia adalah orang yang najis di hadapan Allah. Dan dia orang yang berdosa dan tidak layak mendapat anugerahnya. Itu respon orang yang mendapatkan anugerah Tuhan, saudara. Dan saudara semua sebagai pemimpin harus mengalaminya. Saya katakan di Jember, kalau tidak mengalaminya, minta kepada Tuhan belas kasihan untuk mengalami ini. Kenapa, saudara? Kalau kita tidak mengalami ini, menunjukkan bahwa kita tidak sungguh-sungguh secara pribadi bertemu dengan Tuhan. Dan itu harus kita arahkan adik-adik kita mengalami semacam itu. Tentu tidak harus kemudian seperti Paulus ada sinar gitu, kemudian mereka buta. Ya. Tidak harus semacam itu. Dari hanya membaca Alkitab, dengan hanya ketika mendengar kita memberitakan Injil kepadanya atau pada saat lain kita harus berdoa mereka mengalami itu. Dan orang yang sadar akan dosanya, kenajisannya, ini orang yang sungguh-sungguh siap, saudara. Jadi hancurkan dulu gitu ya prinsipnya.
Hancurkan dulu keakuannya. Sehingga dia sungguh-sungguh menyadari dia tidak layak di hadapan Allah. Kemudian bawa dia dalam pertumbuhan. Seperti orang membuat bejana, bukan? Ya. Ini dilumat habis dulu. Apa namanya? Lumpur atau apa namanya? Tanah liat ini diaduk, dihancurkan sampai lumat, kemudian baru kita bisa bentuk. Demikian pula murid yang siap dibentuk, siap bertumbuh adalah murid yang hancur hatinya, hancur segala keakuannya, dan siap, dia siap menerima Tuhan dalam pertumbuhan. Yang kedua, saudara, willingness. Kalau tadi kerinduan, kehausan, willingness ini saya katakan kesadaran seseorang untuk bertumbuh. Artinya dia mempunyai komitmen. Willingness itu kemauan keras. Oke, dia sudah sadar akan dosanya. Dia sudah sadar bahwa dia membutuhkan kasih Allah untuk dia diselamatkan. Tapi kemudian setelah itu kita harus juga beritakan bahwa dia harus bertumbuh. Dimuridkan melalui kelompok kecil. Dibawa kepada pengenalan pribadi terus-menerus kepada Kristus. Dan diajak menjadi seperti Kristus. Dan dia harus punya kemauan untuk itu. Kemauan keras. Willingness. Satu kemauan. Yang itu ditandai dengan respon dia. Komit, ya kak. Saya mau bertumbuh. Saya mau menjadi murid Kristus. Itu harus dinyatakannya sebagai respon dari Injil yang kita beritakan dan juga visi pemuritan yang kita sampaikan kepada dia, ya, visi KTP yang kita sampaikan setelah kita memberitakan Injil buat dia, ya. Itu tandanya adalah dia mau dengan hatinya menerima ajakan kita untuk kita ajak dalam pertumbuhan melalui KTP. Dan diingat, jangan dipaksa. Jika dia butuh waktu untuk bergumul, beri waktu dan kita doakan. Tugas kita doakan. Dan biarlah itu lahir dari kerinduannya bersama Tuhan. Yang ketiga, saudara, teachableness. Artinya kemauan yang tinggi untuk belajar dan menundukkan diri pada pemimpin. Ini penting, saudara. Zaman ini adalah zaman di mana orang itu, ya, generasi MTV yang kemarin dijelaskan Kak Iis, itu generasi di mana orang mulai melunturkan semua otoritas. MTV visinya seperti itu. Ya, marilah kita hidup di dalam kebebasan kita dan keyakinan akan diri kita, kebenaran di dalam diri kita, dan kita tidak tergantung kepada kebenaran orang lain, gitu ya. Itu dampaknya yang luar biasa. Karena itu, saudara, saya katakan pemuritan ke depan akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Kita mengharapkan orang yang sungguh-sungguh mudah diajar. Bukan oleh perkataan kita, tetapi oleh tentu saja melalui ketekunan dia di dalam membaca Alkitab, PA-PA dalam kelompok KTB kita, dan kemudian mengaplikasikan dalam hidup. Ya, penampakan dari orang teachable atau mudah diajar itu orangnya rendah hati, itu bukan rendah harinya, saudara, rendah hatinya, saudara. Nomor 3 itu, halaman 2. Ya, tampak dari kemauan dia untuk diajar. Aduh, berat, tapi kalau dia kita perhatikan tekun melakukannya, kita harus hargai, dorong dia. Jangan terus, masa sih hafalan gitu aja? Ini loh gimana sih? Ding-dong, gitu ya. On banget gitu, waduh gawat gitu. Kita harus melihat pergumulan dia dalam ketekunan mau dulu itu sudah bagus, ya, saudara. Masalah kemampuan setiap orang mungkin akan kita menemukan tantangan. Tapi saya yakin setiap teman-teman, terutama pelayanan kita di tengah mahasiswa, tentu sudah punya satu grid tertentu yang bisa mengikuti PA-PA kita. Ya. Orang ini tampak juga dari sikapnya tunduk terhadap Tuhan, dan itu ditunjukkan dengan kemauan dia tunduk dalam otoritas kita sebagai pemimpin. Kita enggak perlu, saudara, menjadi pemimpin yang gini.
pemimpinmu. Patuhi dong. Ini mengikuti aku kan pemimpinmu, nggak perlu. Kita bisa bertindak sebagai sahabat. Kita namanya juga tumbuh bersama, artinya kita juga melakukan. Kalau kita hafalan, dia hafalan, kita juga hafalan, gitu kan, sama aja. Apalagi kayak Kak Agung, gitu, Kak Saya, gitu ya. Staff biasanya pegang 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya hafalannya. Kalau bahannya beda bisa berapa, bisa dibayangkan. Artinya apa? Otoritas itu tidak boleh dicari-cari juga. Tetapi kita bangun di dalam kewajaran berinteraksi dengan dia. Yang pasti dia harus mau melakukan apa yang kita ajak dia lakukan berdasarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini menjadi istilahnya, kalau kita ada di tengah-tengah ya, antara firman Tuhan di atas kehidupan kita dan kita di tengah-tengah mengajarkan kepada adik kita. Otoritas kita itu bukan otoritas yang ada di dalam diri kita sendiri, tetapi karena firman Tuhan dan karena interaksi kita dengan Tuhan secara pribadi. Dan dia harus menunjukkan sikap itu, mau melakukannya. Ya. Kuncinya adalah karena kita memang bertumbuh terlebih dahulu. Jadi kriteria ini kriteria yang penting, saudara. Meskipun di beberapa hal bisa kita pikirkan. Pertama, seperti juga yang dilakukan Andreas yang kemudian mengajak Simon, ya, Filipus mengajak Nathanael, kita bisa terapkan di dalam diri. Misalnya gini, saudara, kita belum tahu, misalnya hanya satu nama dalam satu kampus, ini praktis, langsung saya bicara konkret ya, praktis. Satu nama di kampus itu, kita datangi aja, dan kita katakan, siapa temanmu yang kira-kira bisa diajak pemuritan? Dia akan tunjukkan teman, pasti kan tahu temannya yang Kristen atau temannya yang terbuka untuk diajak KTB. Nah, kita datangi mengajak dia, gitu ya. Nah, ini contoh hal-hal yang bisa kita pertimbangkan adalah kaitannya dengan kampus yang dekat, kos-kosan yang dekat, gitu ya. Kemudian apalagi jarak dengan kita yang nggak terlalu jauh gitu, itu harus kita pertimbangkan. Tapi semuanya itu, saudara, harus kembali ke tiga hal yang utama tadi ya. Jadi perhatikan juga, kita nggak bisa maksa kamu harus satu fakultas dengan dia, kamu harus satu KTB karena kamu satu fakultas satu jurusan. Tapi dia sendiri sudah terlanjur dekat dengan teman lain, mungkin satu kosnya, ya kita ajak dia gitu, yang satu kos. Itu akan sangat membantu karena dia sudah awalnya sudah percaya dengan teman ini. Jadi prosesnya akan lebih cepat. Itu aja. Tapi kalaupun ini bukan harus semacam ini, tapi hanya pertimbangan-pertimbangan yang membutuhkan hikmat kita saja. Ya. Ini catatan-catatan kecil dari saya untuk hal ini. Oke, doa. Kemudian apa? Make a friend. Jangkau dia dengan hatinya, beritakan Injil. Yang ketiga, kita harus tahu kualitas murid apa yang kita butuhkan. Dan selanjutnya adalah ini catatan, saudara. Terapkan prinsip tandem. Saudara tahu tandem? Kalau dalam olahraga terjun payung, parasut terjun payung itu ya, pakai parasut itu ada istilahnya terjun tandem. Itu biasanya seorang instruktur mengajar bagaimana terjun itu, melatihnya terjunnya berdua dalam satu parasut gitu ya, terjun berdua. Itu melatih dulu keberanian, melatih dulu bagaimana buka langsung terjun. Atau dalam pesawat biasanya melatih penerbang ya, untuk mengemudikan pesawat itu didampingi dulu. Dalam satu kokpit itu ada dua orang, yang satu pelatih ya. Jangan sampai sang orang yang baru belajar menerbangkan pesawat berangkat sendirian gitu ya, tanpa pelatih gitu ya, seperti kita. Nah, karena itu prinsip ini kita terapkan dalam strategi memulai KTB yang pertama. Kita wajib atau berhak sebetulnya ya untuk menuntut kakak KTB kita mendampingi kita memulai KTB. Itu prinsip tandem.
atau dalam istilah lain itu mereka menjadi tutor kita, seperti yang Tuhan Yesus lakukan, mengajak. Dari pemberitaan Injil melalui Evangelism Explosion juga gitu ya. Ada pelatih dulu yang melatih. Nah, KTB kita seringkali di tengah mahasiswa itu lemah dalam ini juga. PKK asal kita atau PKK induk kita harus concern untuk melatih kita dan langsung ke lapangan terjun ikut bersama kita untuk membackup kita dalam memulai KTB. Termasuk dalam hal doa, termasuk dalam hal menjangkau jiwa-jiwa, termasuk dalam pertemuan-pertemuan awal. Ya. Nanti sekali lagi dalam malam-malam nanti kita refresh, bahkan akan melihat itu kurikulum, salah satunya perhatikan ini. Karena itu saudara, perlu kita juga berkomunikasi dan menetapkan strategi bersama dengan PKK kita. Ya, jangan berangkat sendiri ya. Dan jangan merasa kakak ini intervensi terus gitu ya. Mimpin harus masuk, tapi jangan terus-terusan kakak KTB kita ikut mimpin, akhirnya dia yang mimpin, kita ikut lagi dalam kelompok itu gitu ya. Ada itu perlu dibicarakan bersama sampai pada tahap apa kita dibiarkan. Jadi belajar take off-nya sudah bisa, oke dah, lepas dah. Take off bisa menerbangkan pesawat sendiri. Gitu ya. Semuanya itu perlu langsung. Ini yang seringkali menjadi masalah. Mengapa kemudian seorang CPKK dilatih, ayo jalan. Enggak jalan-jalan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lewat, enggak jalan gitu ya. Enggak mampu gitu. Enggak mampu, Kak. Karena kurangnya pendampingan. Saya sebut dengan coaching itu ya. Bedanya pelatih biasa dengan coach, itu coach itu ikut terjun, mengajarkan bagaimana caranya. Trainer dengan coach, coach itu melatih langsung bagaimana, drill, oh caranya gini loh, ayo berangkat bersama, gitu ya. Memberitakan Injil bersama, yuk doa bersama, gitu ya. Itu catatan yang harus saudara perhatikan di sana. Oke, kita lanjut ya. Step kedua, mempersiapkan pertemuan awal. Sebuah iklan body spray mengatakan, dan pertama, begitu menggoda. Selanjutnya, terserah Anda. Betul, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau pemimpin KTB-nya kayak yang diperankan teman-teman dari Jepang tadi. Aduh, apa ya? Sebenarnya sih, aku agak nggak tahu ya. Coba nanti saya lihat ya catatannya di rumah. Besok saya jelaskan gitu. Kira-kira adik-adik kita merasa yakin nggak ini yang mimpin kok juga nggak yakin gitu. Karena itu perlu saudara mempersiapkan diri, sangat relevan. Kesan pertama itu harus bahasanya catchy gitu ya, catchy, nangkep banget, ngegreng banget gitu ya. Kesan pertama harus menggoda ya. Yang pertama saudara yang harus saudara persiapkan adalah membangun wibawa rohani. Ini saya kembali lagi dalam kaitannya dengan doa beberangan tadi ya. Artinya wibawa itu bukan kalau cowok, ayo kita sama-sama terus bawa tafsiran itu, tafsiran bertumpuk gitu ya. Wah, yuk kita mulai PA kita. Wah. Bukan dicari-cari, sekali lagi bukan direkayasa. Ya. Wibawa rohani itu bukan juga harus kita ciptakan dalam diri kita secara fisik, tidak. Yang saya sebut wibawa itu sebenarnya authority itu ya. Otoritas itu harus tampak dari keyakinan diri kita akan pertolongan Allah, akan pendampingan Allah atas pelayanan kita. Jadi self-confidence itu bukan dari diri, saudara. Dalam perspektif Kristen, self-confidence itu adalah berakar dari totalitas penyerahan diri kita kepada Allah. Pelayanan kita harus kita persembahkan ini untuk Allah, dan itu kita yakin kita lakukan, dan saya mampu.
Tentu dengan persiapan-persiapan lain, termasuk persiapan bahan selanjutnya itu ya. Saudara harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan menyerahkan pelayanan. Pertemuan pertama itu, saudara, bukan hanya supaya mereka datang, tetapi saudara sendiri bisa membawa mereka pada keyakinan pertolongan Tuhan. Ya. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu formulasi itu terus kita lakukan, kita pikirkan dan kita terapkan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, persiapan materi bahan pra KTP. Ini yang saya sebutkan tadi ya. Siapa yang pakai MA? Siapa yang pakai pra KTP? Bahan pertama pra KTP, MA, mengenal Allah, ya. Mengenal Allah, pipa Bandung. Ada yang lain? Nah, pipanya teman-teman Surabaya ini sedikit beda. Nanti dijelaskan refresh bahannya dengan pipa Jember. Pipa Jember itu 4 bab. Pipa Bandung pakai 3 ya. Ada lain? Itu ya rata-rata kita ya. Nah, itu kita harus sungguh-sungguh menguasai apa maksud dari pipa itu. Kadang-kadang pemimpin KTP terlalu bersemangat PA sehingga mengajak PA rumit sekali ya. Sampai mengutip sana sini gitu. Referensi banyak tuh. Kemudian mengajak mereka bergelut dengan teks-teks itu dengan begitu mendalam. Saya katakan memang perlu bagi kita memahami secara dalam. Tapi bagaimana kita memformulasikan kepada adik-adik kita itu harus sungguh-sungguh aplikatif buat mereka dan reflektif. Perhatikan itu ya. PIPA adalah bagaimana kita mengarahkan mereka dalam konsep Injil secara utuh. Artinya apa? Keselamatan di dalam Kristus secara utuh. Dan itu harus direfleksikan di dalam diri mereka. Kesempatan kita berdialog satu dengan yang lain tentang dampak Injil bagi hidup mereka secara pribadi. Itu saja sebetulnya. Kita dalam PA-nya tapi tanpa refleksi bagaimana mereka mengalami Injil itu sebagai awal kehidupan baru mereka. Itu juga akan menjadi melemahkan kelompok kita. Saudara paham maksud saya ya? Tahu maksud saya? Selama ini gimana PA pra KTP-nya? Terlalu dalamkah? Tanpa aplikasi yang jelas gitu? Saya pikir bahannya Bandung cukup reflektif. Cukup, karena itu pertanyaannya menurut Anda gitu ya. Bagus. Nah, MA ini agaknya belum kita akan terlalu panjang. Mungkin kita akan pikirkan lagi bahan mengenal Allah ini. Berapa bahan itu, Kak? 7 dengan pertandingan waktu kita merebut mereka. Sekarang kuliah paling lama 4 tahun dah lulus ya, 3,5 tahun rata-rata. Ya. Kita bertanding dengan waktu, karena itu jangan berlarut-larut di dalam bagian ini. Karena yang penting adalah bagaimana mereka meresponi Injil itu dalam hidup mereka. Mereka menangkap kasih karunia Allah dalam karya Kristus itu, merefleksikannya dalam hidupnya, dan kemudian membuka diri untuk pertumbuhan. Sampai step ini, arahkan langsung kepada pertumbuhan melalui pembinaan dasar. Ya. Jadi karena itu bagi kita pemimpin KTP mutlak kita belajar habis-habisan untuk bahan pra KTP. Kenapa? Sebisa mungkin kita formulasikan dalam bahasa yang enak, reflektif untuk mereka. Karena itu persiapan kita harus lebih. Ya. Jangan seperti tadi ya. Contohnya misalnya menjawab pertanyaan adik kita enggak bisa mengarahkan mereka dalam pemahaman, tapi kita juga bingung. Iya ya, jadi PR ya, akhirnya bahan satu lewat gitu. Bahan dua jadi PR ya, dua bahan udah 4 minggu gitu ya. Lewat ini, kesempatan ini. Jadi harus disiapkan secara materi ya. Persiapan rohani, persiapan materi. Yang ketiga, saya tulis di situ ranjau pertama dalam pertemuan awal apa? Ingkar janji, gitu ya. Saudara perhatikan enggak
KTB-KTB kita selalu di dalam awal-awal itu seperti take off pesawat, berat ngangkatnya. Kenapa? Saya katakan dalam kaitannya doa peperangan rohani tadi ya, itu berat sekali mengajak mereka untuk datang gitu. Karena itu sebisa mungkin ya, ingkar janji itu banyak sekali alasan, saudara. Ya, setengah jam sebelum pertemuan kita di SMS, Kak, nggak jadi ya KTB-nya, tunda gitu. Ini jangan biarkan, saudara. Saudara harus tanggap, ah, ini nggak boleh terjadi. Jangan, aduh puji Tuhan, aku sebenarnya juga malas gitu, gitu. Habis, saudara, ya. Ranjau pertama itu harus dilewati dengan hati-hati. Ingkar janji pertemuan pertama. Pertemuan pertama, pertemuan kedua. Pokoknya pra-KTB itu, saudara, harus benar-benar, saudara itu istilahnya dalam pertempuran itu, ancang-ancangnya siap. Siap, siaga. Dalam situasi siaga satu. Gitu. Itu penting. Kalau bisa, mungkin bagi kita di kota besar, saudara yang punya kendaraan, datangi langsung. Ajak yang sudah datang, misalnya pertemuan nggak ada, kita SMS, aku nggak bisa Kak, lah nggak enak badan, datangi aja ke rumahnya gitu ya. Sudah pokoknya harus jalan. Waspada terhadap ini ya, waspada. Karena itu saudara, jangan, ini resep tips, jangan mulai dalam pertemuan pertama itu pada waktu-waktu yang rawan. Misalnya jam 2 pertemuannya, hati-hati saudara. Kadang-kadang gini, kalau sore gini segar loh suasana. Besok jam 2 habis kuliah, oke deh kosong. Jam 12 saya pulang kuliah, oh ya kosong jam 2 Kak. Enak mikir jam 2 bisa gitu. Tapi pada saat harinya jam 2, aduh kan sekali berat, capek semua. Itu bisa seperti itu. Itu harus kita kasih, saudara. Pikirkan atau rancangkan pertemuan yang sungguh-sungguh enak. Suasana yang enak. Jadi jam-jam ini harus kita tahu. Kalau bisa pagi, baik. Itu orang sudah fresh, benar. Kalaupun sore, itu jam-jam setelah jam 4, itu fresh. Dia bisa punya kesempatan istirahat. Jangan habis kuliah langsung take off. Ini pertemuan pertama ya, catatan saya. Pertemuan pertama ya, bukan kemudian terus seperti ini kita excuse sampai bahan-bahannya cari waktu yang paling adem gitu ya. Jangan gitu. Kita harus mengantisipasi kesulitan-kesulitan fisik yang belum dilatih. Mereka belum disiplin rohani, saudara. Belum pernah berpuasa. Mungkin ada orang yang seperti itu, tapi kita asumsikan mereka belum dilatih dalam disiplin waktu, disiplin menguasai kelemahan-kelemahan badan mereka. Ya. Ini ya, tips saya, ranjau pertama itu saya perhatikan. Pertemuan pertama biasanya datang, kedua, ketiga ini biasanya molor. Itu saya alami, saudara. Tiga KTB baru yang saya pimpin tahun 2006 yang lalu, persis gitu ya. Pertemuan pertama, wih, semangat gitu. Pertemuan kedua, satu gak datang. Pertemuan ketiga, itu bisa kemudian penyakitnya menular gitu ya. Kompak mereka, janjian gak datang semua gitu. Pulang kuliah. Saya perhatikan, iya, waktunya pulang kuliah mereka capek. Itu gak bisa diharapkan. Jadi peka terhadap hal-hal seperti ini ya, saudara ya. Perhatikan itu. Pertemuan pertama itu ciptakan pertemuan yang mereka siap. Mereka belum dilatih mengatasi kelemahan-kelemahan mereka. Belum. Jadi cari suasana yang pas, cocok untuk mereka siap ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya ingin sih respon lebih banyak dialog. Tapi saudara, apa karena belum dapat gambaran sama sekali mungkin ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada? Oke. Saya lanjutkan.
yang step ketiga, memimpin pertemuan untuk pertama kalinya. Apa yang harus dilakukan dalam pertemuan pertama, saudara? Di samping saudara menjelaskan lagi pelan-pelan tentang visi pemuritan itu, juga masuk dalam bahan itu ya, disisipi hal-hal semacam ini. Itu definisikan kelompok Anda. Ini setelah kita melalui proses PIPA atau PRA-KTB itu dalam waktu 2-3 kali pertemuan gitu ya. Definisikan kelompok Anda, artinya buat perjanjian kelompok. Ini untuk masuk KTB selanjutnya. Biasanya PRA-KTB itu ada orang yang ragu, tantang lagi. Setelah memasuki PRA-KTB 1-2 kali, tantang lagi. Inilah yang akan kita lakukan. Kita jelaskan lagi visi pemuritan melalui KTB ini. Kita tantang, mau enggak kira-kira kalian bertumbuh seperti ini? Kita bersama-sama bertumbuh. Mau enggak? Gitu. Kalau mereka katakan mau, itu jangan jadi kemudian terlalu percaya dengan perkataan mereka. Artinya kita memang percaya sama mereka berkata jujur. Tapi itu harus didokumentasikan dalam satu definisi kelompok kita, yaitu yang disebut perjanjian kelompok. Saya tanya, adakah kelompok-kelompok yang sudah memulai hal-hal semacam ini? Lembar perjanjian kelompok? KTB siswa itu nampaknya lebih tertib, saya perhatikan. Lembar perjanjian kelompok? Di kelompoknya yang dulu ada? Ada ya? Ya. Kelompok kami ini, anggota ini, kemudian berjanji tepat waktu, apa segala macam ya. Itu yang disebut covenant. Kak Wanto mengutip atau mungkin menjelaskan sedikit tentang covenant. Saudara tahu covenant? Covenant itu perjanjian dalam bahasa Indonesia. Tapi enggak sama dengan promise ya, janji, enggak. Covenant itu lebih tepatnya seperti kontrak. Kontrak, ya, disepakati bersama. Kalau covenant Tuhan dengan hamba-hambanya melalui Abraham, kemudian Musa, kemudian Daud, itu ya sebagai anugerah. Allah berjanji akan memberkati dan mereka harus punya respon, yaitu taat kepada Allah, setia kepada Allah. Biasanya seperti itu kalau di PL sampai kepada PP. Tapi di dalam hidup kita, kita nggak sadar bahwa kita seringkali melakukan covenant atau mengikatkan perjanjian tertentu. Misalnya kalau kita beli obat, saudara, kita lihat di labelnya kan, ini obat apa? Siapa yang dari medis di sini? Ada ya? Kita kan melihat indikasinya apa gitu ya, kemudian kontraindikasi dan macam-macam itu ya. Kita sepakat dengan itu, kemudian kita konsumsi. Jangan kita tidak melakukan kontraknya ini langsung, secara langsung, meskipun nggak harus tanda tangan gitu ya. Tapi dengan kita sepakat dengan apa yang dituliskan oleh produk ini, kemudian kita mengkonsumsi, itulah kontrak, perjanjian, covenant. Kalau kemudian terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang tercantum, kita bisa melakukan klaim, betul nggak? Nah, betul. Misalnya ini belum masa expire tapi mengganggu tubuh, dan itu kita bisa lakukan klaim dengan sesuai dengan kondisi yang ada ya. Demikian pula produk makanan, seringkali kita harus perhatikan itu. Itu yang disebut kontrak, secara tidak sadar kita lakukan. Sayangnya di dalam pelayanan kita melupakan hal ini, saudara. Kalau dalam kepengurusan kadang-kadang masih ada ya di PMK ya, dibacakan komitmen ya kan, biasanya saya berkomitmen nama ini. Tapi dalam KTP kita menyepelekan, padahal itu kita harus sungguh-sungguh menata pelayanan kita dalam strategi yang baik. Jadi covenant saya ini yang ketinggalannya, seharusnya kalau di LCD saya, karena saya bikinnya di file flash disk, jadi saya nggak bisa kasih contoh. Tapi tadi apa materi apa aja kita, adik-adik materi apa tadi? Tadi apa? Oh, self conflict ya. Terus nggak ada materi kapital lagi? Nggak ada refresh bahan. Siapa yang belum tahu lembar perjanjian kelompok? Isinya itu ini, kelompok kami. Dengan nama kelompok, bisanya mendefinisikan nama kelompok.
punya tujuan seperti ini. Visi kami adalah ini. Anggota kami adalah pemimpin Yusuf. Anggota misalnya siapa namanya? Nesbi itu siapa namanya? Diana. Nah, Diana siapa lagi? Isa gitu ya. Ya ini yang depan-depan yang jadikan contoh terus. Itu kemudian kita menyepakati satu, kita sepakat untuk bertumbuh bersama melalui kebenaran firman Tuhan, menerapkannya dalam kehidupan melalui proyek-proyek ketaatan. Dua, menjaga rahasia kelompok. Setiap apa yang kita bicarakan secara pribadi sebagai satu bentuk secara konfidensial harus dijaga kerahasiaannya gitu ya. Siapapun tidak boleh membuka. Itu benar ya, prinsip eksklusivitas kelompok. Sampai kemudian pertemuan kita harus tepat waktu sebisa mungkin. Nah, itu kita atur sendiri, kemudian ditandatangani bersama, dipegang masing-masing. Bikin. Seperti itu kan? Nah, itu namanya covenant of group, small group ya, of small group atau lembar perjanjian kelompok. Kira-kira bisa enggak bikin? Buat seperti itu, kenapa? Mengingatkan adik-adik KTB kita bahwa mereka sungguh-sungguh berkomitmen tanpa paksaan di hadapan Tuhan. Mereka mau bertumbuh. Suruh pasang di kamar kos mereka, gitu, tempel gitu. Buat yang indah, bagus gitu tampilannya. Saya harapkan kita mulai menerapkan pola-pola yang kreatif semacam ini. Itu kita lakukan. Yang selanjutnya, menyusun program KTB. Nanti akan disampaikan kurikulum. Nah, kita yang seringkali lupa, kita enggak bikin program. Karena itu seringkali kita seperti merpati putih yang selalu ingkar janji, saudara ya. Saudara enggak tahu film itu mungkin berapa tahun yang lalu ya. Merpati yang tak pernah ingkar janji. Nah, ini merpati putih yang selalu ingkar janji. Kenapa? Yang enggak ada janjinya gitu. Enggak ada programnya, gimana kita bisa melakukan? Jadi bikin program, saudara semua di sini terlibat di PMK saya pikir, atau ada yang di gereja ya, tahu ya program, tahu bikin program, bikin aja sederhana aja kolom-kolom itu. Pertemuan bab pertama siapa yang mimpin, gitu. Tujuannya apa, tafalan apa, kemudian di mana, di berapa, kemudian acara tambahan apa, makankah, apakah. Supaya kita tahu sampai berapa lama kita harus selesai bahan ini. Itu kalau manusia ditancapkan satu target, dia akan belajar untuk sungguh-sungguh terhadap target itu. Ya, saya menekankan ini, saudara. Banyak KTP yang berjalan apa adanya, mengalir, mengalir. Ya, lagunya makanya mengalir seperti sungai terus gitu ya, mengalir berjalan apa adanya ya. Ini untuk ini saya katakan harus ada apanya gitu ya. Untuk ini ya. Artinya apa? Ada programnya gitu loh. Jangan apa adanya. Bikin program itu sangat penting dalam KTP kita. Jangan program kemudian terlalu ketat. Ya dibikin yang santai-santai, simpel-simpel tapi kita taati yang penting. Kita akan menyosialisasikan buku pegangan pemimpin kelompok atau buku kontrol KTP. Di Surabaya sudah disosialisasikan buku KTP, buku pegangan kelompok pemimpin kelompok. Itu salah satunya adalah bagaimana bikin program, itu ada draft programnya gimana. Tiap kota harus pikirkan atau tiap kampus, teman-teman yang dari gereja juga harus implementasikan ini. Bikin program ya. Kira-kira dapat gambaran program itu? Programnya nanti coba nanti di refresh bahan, saya akan coba usahakan ada contoh ya untuk CPKK khusus program gimana, lembar perjanjian kelompok gimana. Selanjutnya menjelaskan bahan-bahan acuan. Saudara mungkin ketika mimpin ada yang baru selesai, rata-rata selesai bahan PD atau MHB ya, PD baru selesai, baru masuk KK gitu ya.
Tapi saudara harus berani menjelaskan bahan-bahan lain. Karena itu nanti kita mau, saya mau dengan ngomong-ngomong dengan staff, semua sebelum masuk pun sudah tahu apa tujuan bahan-bahan ini. Jadi jelaskan, pra-KTB itu apa, tunjukkan bahannya. Kemudian kita mau masuk bahan apa, pembinaan dasar, itu tunjukkan. Ini tujuannya apa juga. Kemudian meskipun mereka jauh belum masuk ke ketuhanan Kristus, kita jelaskan bahan-bahan. Jadi kita beri pengharapan juga, ini loh bahannya. Kita nanti lulus selesai bahan ini. Misi Allah bagi dunia, gitu ya. Saya yakin saudara sanggup mencapai bahan ini, gitu ya. Meskipun harus melewati PD, ketuhanan Kristus, pembinaan watak, sampai kepemimpinan dan misi bagi Allah, misi Allah bagi dunia, gitu ya. Kita jelaskan bahan-bahan yang akan digunakan. Dan mereka menangkap, oh berarti kita akan melalui itu semua. Harus menjadi visi bersama kelompok itu untuk menyelesaikan bahan. Itu yang bisa saya bagikan untuk kita semua, untuk saudara-saudara. Saya katakan saudara harus menjadi pejuang-pejuang dalam memulai KTP. Punya semangat berjuang yang luar biasa. Jangan menjadi orang-orang yang cengeng, saudara. Tantangan dikit, kendor. Capek dikit, kita nggak mau ngomongi mereka. Ya, kita harus fight di era yang sangat banyak tantangan ini. Ya, saya sungguh akan berterima kasih dan sungguh-sungguh bersyukur jika saudara-saudara berani membayar harga. Dan itu ditunjukkan dengan berani, keberanian saudara melakukan apapun yang bisa saudara lakukan untuk proses pemuritan ini. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Saya takut ini enggak. Bisa? Puji Tuhan. Apalagi? Ya, saya mau bertanya, gini kak, di kampus saya ada, di kampus saya itu perekrutan AKK-nya itu salah satu caranya itu lewat bank panitia. Pelayan mahasiswa Pelma memiliki bank panitia. Bank panitia, ya. Bank panitia itu maba-maba yang apa ya, direkrut supaya menjadi calon-calon pengurus, bisa dikatakan seperti itu kak. Dan pada saat Pelma mengadakan kegiatan, merekrut teman-teman bank panitia untuk membantu pada saat pertama kali. Jadi mereka masih baru, mahasiswa baru. Setelah itu kak, mereka tuh diarahkan untuk masuk dalam KTB ini. Nah caranya yaitu lewat pra-KTB. Tapi KTB ini dipimpin oleh maksudnya pada saat mereka pra-KTB dipimpin oleh orang lain, dan pada saat mereka KTB dipimpin oleh orang lain lagi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa itu efektif? Dan yang kedua, sekarang ini kan sudah berjalan kak dan sudah mau masuk ke KTB, apa jadinya kelompok itu kedepannya? Efeknya apa? Dan pasti ada efek buruknya, dan minta solusinya kak, karena sedikit banyak itu. Terima kasih untuk ini ya, apa satu kasus untuk kita. Nah saudara, saya ini bukan berarti menilai atau menghakimi ya, tapi kita perhatikan saudara, filosofi pra-KTB adalah bukan hanya memperkenalkan KTB kemudian KTB oleh orang lain, tetapi ini sebenarnya sebagai dasar awal untuk dinamika kelompok itu mulai berjalan. Saudara tahu dinamika kelompok? Mungkin di PKK baru dan lama ada materi ini, kalau saya enggak salah. Nah, dinamika kelompok itu adalah satu tahap-tahap di mana kelompok itu mengalami pertumbuhan. Kelompok ya, bukan person saja. Bukan orang-orangnya saja, tetapi kelompok. Itu pertama orang datang, misalnya kita diajak, meskipun mereka sudah kenal satu kampus misalnya, dia pasti datang dengan masalah-masalah kecurigaan, maka dia akan pertama menutup diri, enggak
sharing misalnya, perkenalannya itu-itu aja, nama, alamat, apa, pasti gak akan sampai ngomong sudah buat dosa apa saja gitu, pasti gak toh. Ya kan, pertemuan awal itu pasti dia akan merasa gak aman dengan kelompok itu. Karena itu, ini proses yang alamiah dalam dinamika kelompok. Kalau, perhatikannya, pemimpin KTB-nya sudah mulai merintis sejak pemberitaan Injil pribadi menjangkau, misalnya saya datangi dia, Isa. Saya datangi dia, dia punya teman ada enggak? Dia. Saya ajak dia. Sama Isa datang, kemudian ada teman lagi. Kemudian mereka sudah kenal nih. Waktu pertemuan pertama lebih terbuka enggak dari orang yang pertama baru ketemu di pertemuan pertama? Kira-kira. Mana yang lebih efektif? Mana yang lebih efektif? Orang yang sudah ketemu informal di rumah-rumah, kemudian kita ajak pertemuan pertama, dia sudah kenal, ataukah orang yang baru bertemu pertama kali itu di pertemuan pertama? Ya kan? Yang orang yang sudah kenal kan? Ini dinamika kelompok, wajar. Kalau pertemuannya itu dengan pemimpinnya baru pada waktu KTB, kira-kira bagaimana gambarannya? Pada waktu PD maksudnya, KTB saya pimpin misalnya bertiga. Kemudian mereka okay, mau KTB, mau oleh Kak Agung. Mereka mulai terbuka kepada saya dengan Kak Agung gimana? Langsung terbuka? Enggak, pasti butuh proses lagi. Kepercayaan itu dibangun dalam proses interaksi yang tidak singkat, saudara. Saudara paham maksud saya? Mengatasi ini gimana? Saya akan katakan, semua yang di sini harus terapkan strategi yang saya sampaikan tadi. Datangi sendiri-sendiri. Kita istilahnya itu babat alat sendiri, saudara. Itu akan lebih efektif dalam kaitan dinamika kelompok nanti. Ya, kita akan menemukan orang-orang yang luar biasa mengalami pertumbuhan itu tidak terhambat oleh masalah-masalah komunikasi lagi, ya. Seperti itu saya pikir. Jadi enggak apa-apa, kita hormati itu program institusi lembaga, jadi jangan ini harus diubah, bukan gitu ya. Tapi kita lakukan aja yang kalian bisa lakukan seperti itu. Ya. Jadi usulkan untuk diri kalian sendiri, saya akan nangkap orang-orangnya sendiri, saya tangkap ikannya sendirilah gitu ya. Kan mereka pasti senang dibantu kan. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Tadi disampaikan bahwa Kak Ranjo pertama tadi itu kan ingkar janji, Kak. Kak Yusuf kasih contoh seandainya dia sakit, kita mungkin bisa datang ke rumahnya untuk KTB. Itu KTB-nya itu maksudnya kita hanya membentuk suatu fellowship atau memang kita KTB untuk menggali kita lebih dalam? Soalnya kan kebanyakan takutnya dalam diri AKK sendiri itu berpikir begini, oh aku sakit, didatangi gini, oh malah gak bikin seperti gerundel-gerundel di belakang gitu, Kak. Gimana sebaiknya? Oh, Chris. Oke, Chris, makasih. Yang saya katakan ini mungkin perlu jelaskan. Kita datangi dia, kita akan tahu dia sakit benar, ataukah sebetulnya secara fisik dia lemah untuk memulai satu perjuangan pertumbuhan. Saya katakan, saudara, kita melakukan sesuatu yang memang pada dasarnya jahat, gampang enggak? Gampang, saudara, karena kita memang jahat. Sejak kejatuhan Adam. Tapi sesuatu yang baik harus dipaksa, betul enggak? Sesuatu yang baik, apalagi dalam perspektif Allah, itu baik. Berat enggak bagi kita? Sekarang saya katakan, saya tanya, saat teduh itu berat enggak sih bagi kita? Berat enggak awalnya? Ya, suruh saat teduh, apalagi suruh catat gitu ya. Ya, Chris, catat berat enggak ya? Catat berat gitu ya. Apalagi, aduh catat, kuliah aja enggak pernah nyatat, saat teduh dicatat gitu. Nah, itu biasanya kita lihat, dia beneran atau karena dia, aduh capek deh gitu ya. Bisa seperti itu, kita datangi. Kalau dia sakit beneran, kita harus peka, saudara. Jangan
ayo duduk dong, duduk, kita KTP ini gitu. Ya kita doakan, ngobrol-ngobrol, kita hiburkan. Ya, jadi disinilah KTP, pemimpin KTP harus mulai belajar membayar harga. Belikan makanan kecil buat dia. Wah, sip, luar biasa itu. Saya mengalami dulu pertama KTP, pertama kali KTP, pemimpin saya yang kebetulan memang staff gitu ya. Saya enggak sakit, tapi ngomong capek, agak enggak enak badan gitu. Ini biasanya bahasanya gitu. Enggak enak badan padahal cuman malas aja secara fisik capek. Ditatengin bawa makanan, saudara, betapa malunya saya ya. Ketahuan bahwa saya enggak terlalu sakit gitu. Tapi saya tersentuh dengan itu ya. Jadi seperti semacam itu menyelesaikannya. Karena ini adik kita yang belum kita pernah kunjungi, dipertemukan dulu alamatnya. Tapi kalau dia sudah pernah kita, jadi kita harus memotivasi dia juga, jangan dibiarkan gitu. Artinya maksud saya gini, jangan kita paksa itu dengan satu ancaman-ancaman. Wah, kamu hidupmu enggak akan efektif memberkati orang lain kalau kamu enggak ikut KTP. Coba bayangkan kayak gitu ya. Wah, hidupmu enggak akan berbuah kalau kamu enggak ikut KTP gitu ya. Enggak, saudara, bukan itu. Yang kita lakukan memotivasi. Apa itu pemuritan? Dia harus tahu. Jadi dalam bahasa yang positif saya pikir, kemudian kita serahkan dia gimana keputusannya. Dan kita harus doakan juga tentu. Jadi yang kita lakukan itu memotivasi dia, mendorong dia secara positif untuk ambil keputusan. Pasti ada orang-orang yang ragu juga. Ada orang-orang yang ragu, kita dorong dia. Sekali dorong dia ambil kata enggak, jangan mudah menyerah, saudara. Kita jalankan aja. Misalnya 4 orang yang kita kunjungi, 2 orang yang komit, kita jalan pra-KTP. Kita jalan pra-KTP. Ini kita doakan dan kita kunjungi lagi. Kalau respon positifnya itu penolakannya bukan dia menolak kemudian enggak mau kita datangi lagi. Dia mau berteman tapi KTP masih belum sanggup, belum siap. Kita doakan terus. Ada waktu kita datangi lagi. Pengalaman saya, biasanya di tengah-tengah bahkan pada pembinaan dasar atau dulu MHB itu bab pertama, bab dua, mereka mau ternyata. Kita harus secara telaten membawa mereka dulu masuk ke kelompok, dan di bagian lain kita privat sama mereka untuk masuk pra-KTP dulu gitu. Jadi 2 hal yang harus, memang harus butuh ketelatenan untuk hal ini. Bisa seperti itu, sastra. Jadi dia masih punya pergumulan-pergumulan tentu, dan kita harus beri waktu dia. Tapi kelompok ini yang sudah siap jalan aja, jangan tunggu dia siap gitu ya. Kita berpacu dengan waktu sekali lagi. Nangkap yang saya maksud ya. Oke. Sudah punya gambarankah saudara semua apa yang harus dilakukan untuk memimpin KTP ke depan? Semester depan ini baru mau. Ya, semester mulai bulan September ke depan nanti ya. Baru mau memimpin ya.